إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه البر الميامين وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين Saudara sidang ahli jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawasanya Allah sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Hadirin sidang ahli jumaat yang mulia, hari ini 29 Zulhijjah 1443. Malam ni kita akan tengok anak bulan. Sekiranya ada orang nampak anak bulan malam ni, berarti hari ni hari yang terakhir bagi kita dalam tahun 1443. Dan kita akan sambutkan satu Muharram 1444. Alhamdulillah, bagi orang yang umur 40 tahun lepas yang umur 41, orang yang umur 50 tahun lepas yang umur 51, orang yang umur 60 tahun lepas juga dia umur 61, umur kita kalau ketua semua, dan umur kita juga akan pergi dekat, kakak dekat kepada kematian. Sidang ahli jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dunia yang kita duduk sekarang ni hanya sementara saja. Masa yang paling singkat berbanding dengan masa yang kita akan duduk di negeri akhirat esok. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bandingkan dunia ni serupa dengan satu buah pohon kayu. Dan kita ni orang yang duduk musafir, duduk berjalan jauh mari kita, kama dia kita nampaknya satu buah pohon kayu besar. Kita masuk singgah, masuk berehat sikit star yang di pohon kayu tu. Bila kita hilang yang penat kita, hilang letih kita, kita akan pergi pula kepada destinasi ataupun cut my paitang, iaitu negeri akhirat. Muslimin sedang ahli jumaat yang dirahmati Allah sekalian, satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidur. Hadis daripada An Abdullah qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Nabi duduk tidur atas tikar dia. Faqama, maka bila Nabi bangun daripada tidur tu, waqad asara fi jambihi,
Maka nampaklah bekas kesel-kesel tikar duduk di tubuh Nabi SAW. Kita biasa bila kita tidur atas tikar tu, bangun tidur nampak bekas di tubuh kita. Para-para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum nampak juga bekas di tubuh Nabi SAW. Faqala, maka para sahabat kata, ya Rasulullah, lau attakhazna laka wata', boleh ke tak aku nak pergi cari lemek ataupun toto yang tidur sedap sikit, selesa sikit berbanding dengan tika yang untuk tidur kerakung tu? Maka Nabi SAW jawab kata, mali walid dunia, tidaklah bagi aku dengan dunia ni hubungan walaupun sikit. Hubungan aku dengan dunia tak ada walaupun sikit. Tak ada kata dunia ni membuatkan aku terikat kasih kepada dunia sehingga tak sih takut kepada mati. Baik di segi harta benda, anak bini, segala benda yang ada di dunia ini tak boleh nak buatkan aku tu berasa terikat dengan dunia siapa takut kepada mati. Maka Nabi kata pula, ma ana fid dunya, tidaklah aku ni atas dunia ni illa karakiba istazalla tahta syajarah, tidaklah aku atas dunia ni seumpama supaya orang duduk berjalan musafir jauh, kama dia nampak sebuah pohon kayu besar, lepas tu dia singgah masuk untuk nak minta teduh daripada pohon-pohon kayu tu. Summa raha, lepas dia hilang penat, hilang letih, maka dia pergi, watarakaha, dan dia tinggalkan pohon kayu itu. Bukan kata duduk bawah pohon kayu hilang penat, hilang letih, kasih ada takak pohon kayu lagi, tak segi lagi dok. Dunia begitulah, kita ni masya Allah jalan ni kita ni jauh daripada alam ruh. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ruh, belum nak tiup masuk daripada tubuh kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala cipta ruh semua. Maka Allah tanyakan ruh, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhanmu wahai ruh? Konti Allah Subhanahu Wa Taala cahai malaikat ni pau ruh kau pai ni binjang kong manut. Allah dia tanya benda binjang tang-tang wa, alastu bi rabbikum, chan mai dai pen pa jao kong jao dok ru? Takkah aku ni Tuhanmu? Maka jawabnya, qalu bala, bahkan ya Rasulullah, bahkan ya Allah, kamu adalah Tuhan aku. Pra ong ku pra pu api ban kong chan, pra ong ku pra jau kong chan. Banda winyan tang lai roh semua kata berimankan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan dia. Manakala lepas daripada alam ruh ataupun alam zurriyah, gi pula kita kepada alam rahim, iaitu dalam perut ibu kita. 9 bulan yang kita duduk dalam perut ibu kita, yang tak ada nak gapo kita. Tawa kereta ben pun tak usah, buih rumah besar pun tak usah, tina jangok pun tak usah. Sekarang yang kita nak ketika kita duduk oleh perut ibu, iaitu tali pusat daripada ibu kita. 9 bulan kita duduk jalan dalam perut ibu kita, kama dia tubik pula kita kepada alam dunia, keraklah tali pusat kita dengan tali pusat mak kita. Mulai kita petiak, mulai kita nak tu nak ni, kau besar, kau tua, kau nak banyak. Begitulah keadaan
hidup kita, umur kita yang kita berjalan jauh sangat daripada alam roh. Dan soalannya, adakah kita nak duduk atas alam dunia ini kekal abadi, tak ada mati selama-lama? Jawabnya tidak. Tak biasa bunyi lagi di negeri mana, negara mana yang kata ada manusia umat Nabi Musa yang masih ada lagi, tak mati lagi dari negara dia, tak ada. Ada kedok dalam negara Amerika yang dia kata dia ni umat Nabi Isa, tak mati lagi, tak ada. Likulli ummatil ajal, tiap-tiap umat itu ada ajal dia. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bila sampainya ajal dia, maka mung tak leh nak tangguh wia di cepat ataupun tak tangguh nak wia di kelewat. Mati, mati. Kita semua yakin, tak ada manusia tak yakin kata kena mati. Mati belaka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap hari kita duduk dengar, hari ni pak saudara kita mati, esok saing kita mati, lusa cikgu kita mati. Mati tiap-tiap hari. Manakala apakah persiapan bekalan yang kita bekal untuk nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat esok? Sepanjang hidup kita, daripada mulai hijau kita sehingga kita pecing, orang menego di manakah duit dia mari, mari dengan halal atau mari dengan haram. Ahli politik, semenjak dia jadi putin, siapa ke dia tua tak jadi putin lagi, mari dengan risuah, kau mari dengan benda yang halal. Itu semua akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tunggu sampai kita mati baru kita nak taubat. Hatta idza jaa ahaduhumul maut. Bila sampainya ajal dia mati, maka dia kata qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalilah aku semula kepada dunia ya Allah. Tiap-tiap hari dia duk raya kepada Allah, ya Allah, kembalilah aku semula kepada dunia ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan aku boleh buat amalan soleh, boleh aku sembahyang, boleh aku keluar zakat, boleh aku puasa. Bukan sehari, pas hari-hari, pas bulan-bulan, alam barzak sangat panjang alam kubur. Para-para sahabat duduk atas dunia 60 tahun, 70 tahun mati. Tapi sekarang ni para sahabat duduk dalam alam barzak 1400 tahun. Kok kita pun serupa juga duduk atas dunia ni tak apa 100 tahun dan akan mati, pergi pula pindah daripada alam dunia pergi kepada alam barzak. Tak tahu lama mana yang kita nak duduk dalam alam barzak. Setiap hari duduk raya ke Allah, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembali khliklah aku semula kepada dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan aku boleh buat amalan soleh yang aku tinggal semasa aku hidup di atas dunia. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala kata kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak sama sekali. Mitaklah mu sapa air mata menjadi darah pun, itu adalah mita air yang sia-sia, tidak ada faedah walaupun sedikit. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Dan di belakang mereka itu adalah alam barzak. Siapa bila yang dia akan duduk di alam barzak? Ila yaumi yub'asun. Siapakah hari bangkit iaitu hari kiamat? Tak tahu kata bila. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Saleh duduk dalam alam barzak beribu-ribu tahun.
Tak tahu sampai bila seksa dia. Duk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap hari, qala rabbirji'un. Kembalilah aku kulit semula ya Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab yang nampak tu. Dahsyatnya, seksanya azab Allah Subhanahu Wa Taala yang dia dapat dalam kubur, dalam alam barzakh. Fa iza nufikha fis-sur. Bila mana sunah tiup sanggala ditiupkan, fala asnaba fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Tidak ada lagi nasab-nasab keluarga-keluarga, ini waris aku, ini sayang aku, ini adik aku, kakak aku, tak ada. Dan tak ada siapa dia kecek ada hari itu. Yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'ni yu'ni. Anak lari daripada pak, pak lari daripada anak. Suami lari daripada bini, bini lari daripada suami. Tak ada siapa dia cara siapa dah. Duk cara dengan diri je. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan bagi orang yang timbangnya dia berat alik baik, maka ialah orang yang di kalangan orang yang berjaya. Sidang ahli jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya kehidupan dunia ini sangatlah singkat kalau kita berbandingkan dengan kehidupan abadi di akhirat nanti. Sebab itulah Nabi ditanyakan soalan daripada sahabat. Sahabat tanya Nabi SAW, kata, ayyun nasi khair, siapakah di kalangan manusia yang baik? Qala, Nabi kata, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik ialah orang yang panjangnya umur dia, kama dia elok juga amal dia. Bukan banyak umur saja, bahkan amal dia elok. Bukan amal banyak, amal yang elok, amal yang comel, amal yang ikhlas, amal yang ittiba'us sunnah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala akan ujikan Tuhan, kata apa? Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku akan cubakan kamu, cekkan kamu, ayyukum ahsanu amala. Manakah di kalangan kamu yang ada amalan yang comel? Tak ada rakyat kata ayyukum aksaru amala. Pia di kalangan kamu yang ada amalan banyak, tak ada. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang ada amalan yang comel, amalan yang elok, amalan yang ikhlaskan kepada Allah dan juga mengikut sunnah Nabi SAW, bukan amalan yang direkorkan. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggal tak buat. Sebab apa kita duduk gaduh gerekorkan amalan-amalan yang lain dalam agama Islam? Sidang ahli jumaat yang dirahmati Allah sekalian, tanya pula sahabat kepada Nabi, kata, ayyun nas syarrun. Siapakah di kalangan manusia yang paling jahat? Maka Nabi SAW kata, man tala umruhu wasa'a amaluh. Orang yang panjangnya umur dia, kama dia buruknya amal dia. Wala'iyazubillah. Hadis daripada Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmizi. Sidang ahli jumaat yang dirahmati Allah sekalian, umur kita adalah amanah yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan pada biasanya umur kita ni cintakan kepada kesenangan, cinta kepada harta benda. Umur kau banyak, kau nak harta banyak. Umur kau banyak, kau berasa nak kesenangan banyak. Lebih-lebih lagi orang yang umur apa ni harta banyak, kau dia tak sempat mati, kau berasa nak duduk lama atas dunia. Tapi ingat hadis Nabi yang Nabi kata,
yakbaru bin Adam wa yakbaru ma'ahus isnan. Bila kita katua kau besarnya kita, dua perkara yang duk sekali dengan kita akan besar sekali dengan kita, iaitu hubbul man, cintakan kepada harta, watul umur, dan juga panjangkan umur. Dia jadi secara automatik, kalaulah kita ni ada harta banyak, maka kita akan nak umur yang panjang. Kalau saya mati sebab sendir ni ada harta banyak. Tapi ingat baik-baik, ingat baik-baik harta yang kita duk milik sekarang ni, umur yang kita masih ada lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam satu hadis an Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala al-arba'. Kaki hamba Allah Subhanahu Wa Taala tak akan gerak di mana di hari negeri akhirat esok kecuali dia ditanyakan empat perkara. Gapo kata yang akan ditanya? Satunya an umrihi fima afna. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanyakan umur kita semenjak dari kita akhir balik sampai kita mati tu. Gapo kata kita tu buat? Bimbing takut-takut kita kaluk dengan benda yang haram semenjak awal sampai ke akhir. Seperti saya tu ayat tadi, orang meniaga duk kaluk dengan tipu orang daripada awal dia sampai dia mati. Nakkan meng ahli politik duk kaluk dengan duit resuah dia, dengan resuah bajet atau penguat paman dia sampai dia jadi sehingga dia mati, wal'ayazubillah. Gapo yang nak dijawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Wa an shababihi fima ablah. Dan juga Allah akan tanya juga kepada syabab, pemuda-pemuda kita, yang kita muda sekarang dulu, kita buat gapo yang muda? Ketika tenaga kita kuat, boleh duk tolongkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat gapo yang muda kita? Duk gebuh dalam ketung, duk apa ni, learning kau makan duk isap ganyo kau dan sebagainya, duk berzina kau, duk makan arak kau. Gapo di masa muda kita Allah Subhanahu Wa Taala akan tanyakan kita. Wa an malihi min ayna iktasabahu, dan juga harta benda kita, di manakah kita boleh harta benda kita, duit sekok dua yang kita dapat untuk nak nafkahkan anak bini kita, nak makankan harian kita, daripada mana kita dapat duit itu? Wa min wa fi ma anfaqahu, dan juga kita akan nafkah ataupun belanja duit itu pergi kepada jalan mana? Dan soalan yang keempat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa an ilmihi madza amila fi, dan juga daripada aman, daripada ilmu-ilmu yang kita dapat, mari dengar ketebah, dapat ilmu sorwa, adakah kita pergi buat amal ataupun dengar masuk telinga kanan tubik telinga kiri, tak ada buat amal dengan ilmu yang kita dapat, itu juga ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, soalan ni yang boleh kita duk muhasabah diri, boleh kita duk syek diri belum kita tidur, adakah kita ada bekalan untuk nak dijawabkan, ada jawab apa untuk dijawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia panggilkan manusia, ayyuhan nas, wahai manusia, hasabu anfusakum qabla an tuhasabu, cekkanlah diri kamu, periksakanlah diri kamu sebelum kamu diperiksakan. Jau jong tuasab tua hong jau, kawan ti jau jau tu tuasab jau Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuasab tua hong jau, kawan ti jau jau tu nampa payang san, sing pu pi pak san nan ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wazinu anfusakum qabla an tuzan, dan juga timme, pakak-pakak kita timme kan amale kita,
belum nak tidur timel hari ni berat alik jahat ke belak alik baik. Timelah amalan kita sebelum kita ditimelkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat esok. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wasmin alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang ahli jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala dia berikan kepada hamba dia. Dia tahu kata hamba dia tak ada siapa dia yang nak lari daripada kesalahan. Maka dia beri peluangkan kepada hamba dia. Di awal bulan Zulhijjah itu juga Tuhan beri peluang dah untuk kita puasakan hari Ashura. Hari Arafah. Tuhan akan ampunkan dosa 2 tahun. Tahun yang telah lepas dan tahun yang akan datang. Dan juga masuknya bulan Muharram. Satu bulan yang Nabi SAW kata tidak ada puasa yang paling baik lebih daripada puasa Ramadan kecuali puasa bulan Muharram. Sebab itulah Nabi di bulan Muharram dia puasa sepanjang bulan. Tapi bagi orang yang tidak ada kemampuan untuk nak puasa sepanjang bulan, Allah Subhanahu wa taala buka peluang juga untuk nak ampunkan dosa kita setahun dengan kita puasanya hari Ashura dan hari 10 Muharram. Kemudian Nabi ginapok para-para Yahudi berpuasa juga hari Ashura. Nabi tanya Yahudi kata, sebab apakah memboleh puasa hari ini? Maka Yahudi kata, sebab hari inilah hari yang Allah selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Maka dengan sebab aku nak terima kasihkan kepada Allah, aku puasa juga hari Ashura. Maka Nabi kata, nahnu ahakku wa awla bi Musa minkum. Aku ni lebih berhak untuk nak terima kasih kepada Allah dalam Allah tolongkan Nabi Musa lebih daripada mung wahai Yahudi. Lalu itulah aku suruh umat aku puasa. Dan untuk nak wui tak sewi supa dengan Yahudi puasa, maka Nabi SAW suruh kita puasa. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasalah kamu sebelum hari Ashura sehari, iaitu hari 9, dan juga puasalah lepas hari Ashura sehari, iaitu hari yang ke-11. Tapi Nabi SAW, Nabi kata, la in ishtu ila qabin la asuman natasi. Ya, kalau aku ada umur lagi tahun depan, aku nak puasa hari 9. Ya, tapi Nabi mati dulu, tak ada nak puasa. Sidang ahli jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hari Ashura ni kelebihan orang yang puasa hari Ashura. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an saum Ashura. Nabi ditanyakan kelebihan orang yang puasa hari Ashura, maka Nabi kata, yukaffir sanatul madiyah. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa dia setahun yang telah lepas. Alangkah comelnya kalau kita boleh pelayakan bahtera hidup kita di tahun baru ini dalam hal keadaan kita diampunkan dosa, dalam hal keadaan kita dibersihkan daripada dosa, dan juga kita akan melawankan godaan syaitan yang akan datang. Alangkah comelnya ya, kalau kita boleh membersihkan diri dengan kita puasa dan juga dapat keampunan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab telah seru kepada sidang ahli jemaah sekalian untuk kita
menunaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk puasa hari Asyura. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribul mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ihdina wahdi shababana ila siratikal mustaqim wa minhajakal qawim. Allahumma ja'alna waja'al shababana tahta zilla yawma la zilla illa zillu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alimu fadlikum ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.